Ya, oke. Okay. Jadi selamat pagi semuanya. Saya ulangi lagi di recordingnya. Jadi di sini kita akan mencoba bagaimana memprogram di Linux ya. Jadi yang pertama kita coba dengan Python, yang kedua kita coba dengan Java, Java Console, yang ketiga kita coba dengan GCC ya. Nah, mungkin dimulai dengan instalasi dulu, instalasi. Instalasi itu saya harus buka terminal. Mungkin terminal kalau Anda tidak temukan di taskbar-nya, ini kan modelnya seperti Apple ya. Oke, okay. Tapi cuma tampilannya di samping. Yang ini saya pakai Ubuntu ya. Nah, jadi kalau tidak ketemu nanti apanya terminal, ketik aja ini seperti start menu ya, seperti start menu di Windows, klik aja di sini more application, ketik aja nanti di sini terminal. Ya, ada yang namanya LX terminal, ya ada Ubuntu yang namanya LX terminal, ada Linux yang menggunakan istilah console. Ya, ada yang pakai KDE console, jadi pakai K gini ya. Ada tergantung versi Linux-nya. Tapi yang di sini dia namanya terminal ya, terminal kita buka. Oke, jadi yang pertama menginstal Python. Jadi kalau kita pakai turunan Debian seperti Ubuntu, Lubuntu gitu, itu bawaannya sudah ada Python, karena IDLA-nya nggak belum ada. Jadi sehingga saya harus panggil sudo apt-get install IDLA 3 gitu ya. Karena di tempat saya sudah terinstall, makanya di sini tidak terjadi apa-apa ya. Diminta password untuk sudonya. Dikasih password pada saat install Linux-nya, lalu kalau nanti belum terinstall akan konfirmasi yes no. Tapi karena sudah terinstall, ya ini lewat aja gitu ya, lewat already the newest version gitu ya. Nah, kemudian kalau menginstall Java dia pakai gini, sudo apt-get install open JDK. Ini kalau JDK yang esensial ya, ada juga JDK yang tidak esensial, maksudnya JDK yang lebih tinggi, yaitu installnya nanti pakai ini. Ubuntu software gitu ya, sejenis software installer ya. Tapi kalau yang esensial itu masih yang disupport oleh Oracle masih JDK 8. Jadi OpenJDK kurang 8 kurang JDK atau JRE. Kalau Anda tidak mau develop tapi mau run program Java ya JRE aja. Tapi kalau mau lengkapnya jadi JDK sudah sekaligus JRE, enter. Karena tempat saya sudah terinstall, sudah konfirmasi ya. Halo, belum share screen. Oh, sorry, belum share screen rupanya ya. Mohon maaf ya, saya ulangi. Ternyata saya belum share screen. Nah, jadi kalau menginstall IDEAL Python 3 itu seperti ini. Untuk pertama kali disuruh konfirmasi password sudo, passwordnya administrator, hak akses penuh. Nah, kalau sudah terinstall ini already the newest version gitu ya. Tetapi kalau belum terinstall nanti akan dikonfirmasi yes no, tekan Y enter. Nah, terus kalau untuk Java yang esensial dia ya, yang masih disupport Oracle itu masih JDK 8 ya, boleh JDK, boleh JRE ya, tapi di belakang ya, open JDK kurang 8, kurang JDK, atau kurang JRE gitu ya. Nah, jadi kalau Anda mau Java lebih tinggi, installnya dari sini, Ubuntu Software, atau Software Installer, atau apapun namanya gitu ya. Nah, kemudian menginstall GCC, dia pakai build essential, gitu ya. Ini GCC ya. Oke, nah, nanti ada konfirmasi yes, no. Kemudian kalau nanti untuk help dari BGCC secara offline itu manage dev gitu ya. Jadi manual page untuk developer itu maksudnya manage dev gitu ya. Oke, kemudian kalau untuk text editornya seperti code block itu boleh pakai sudo apt-get install code blocks seperti ini ya. Nah, kalau untuk VS Code itu nggak esensial. Code blocks itu masih merupakan yang esensial di Linux. Jadi untuk code blocks dengan JDK lebih tinggi dan NetBeans itu installnya di sini Ubuntu Software ya atau sejenis software installer search oke okay, ketik aja NetBeans gitu ya, ketik aja nanti akan di search sampai ketemu, tinggal Anda pilih NetBeans mana yang dimaksud, klik dan install gitu ya, klik dan install oke okay. Nah, VS Code juga sama ketik aja visual. Jadi lebih disarankan memang Ubuntu kalau spek komputer lumayan, minimal i3. Kalau spek komputernya Core 2 ke bawah, lebih disarankan pakai Ubuntu. Hanya saja Ubuntu itu software pakai install pendukungnya kurang banyak. Jadi di software installer ini fitur-fiturnya tidak begitu banyak seperti Ubuntu ya. Jadi ada Visual Studio, saya ketik aja. Itu muncul, tinggal klik dan install ya. Nah, kalau Anda maunya Visual Studio-nya ya nggak ada gitu ya, karena nggak ada net framework di sini ya. Kemudian untuk apa lagi ya, Java atau JDK, pokoknya diketik aja lah, diketik nanti akan di search ya. Kemudian software-software lainnya, apalagi ya, misalnya WhatsApp ya,
seperti aja WhatsApp, lihat apakah ada vendor pihak ketiga yang menyediakan WhatsApp. Ya, jadi ada WhatsApp for Linux, ada unofficial WhatsApp for Linux, ada WhatsApp gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu software installer. Jadi saya mulai dari Python ya. Python. Jadi setelah saya install IDLE3 tadi, ya, maka ini muncul di sini. Nah, setelah muncul di sini, nanti di software-nya saya klik kanan Add to Favorite. Add to Favorite itu nanti dia muncul di sini. Ya, muncul di sini ya. Oke, jadi seperti biasa. Buka file ya. Buka file, ketik-ketik program, save ya. Oke, mungkin saya akan save di sembarang tempat aja nanti. Jadi misalnya saya buat Hello World aja misalnya. Ya, print Hello World gitu ya. Oke, simpan. Home user boleh. Hello, Python ya. Nah, lalu tekan F5 atau run, jalankan nih. Hello World, kan gitu ya. Nah, jadi seperti biasa lah kalau Python ini ya. Seperti yang Anda gunakan di Windows ataupun di Apple ya, persis. Oke, nah kemudian ini saya tutup ya. Nah, saya coba Java ya. Coba Java. Mungkin ketiknya di VS Code aja. Compiler nanti di konsol. Java C untuk kompilasi, Java untuk run ya gitu ya. Oke, nah jadi ketiknya mungkin saya di code block boleh, di VS Code juga boleh. Oke, ditunggu. VS Code saya. Oke, ini dia. Jadi F-com-nya juga ada sih di Linux-nya. Oke, misalnya, select language nggak usah lah, text aja ya. Misalnya, class hello. Class hello. Oke, public static void main string args. Array ya, args array. Oke, nah kemudian di sini saya print aja system.out.println, misalnya hello world aja. Oke, simpan ya. Oke, simpan di sini juga, nggak apa-apa. Hello, hello.java ya, java. Oke, mungkin saya lupa tipenya. Ya. Bukannya di Java array-nya itu harus di setelah itu, setelah pemanggilan string-nya. Itu kalau sisa. Itu kalau sisa. Java nggak masalah. Oh, Java okay. Mau di depan, di belakang nggak masalah ya. Ini nggak ada extension pula ya. Java. Jadi di pertanyaannya bagus ya. Jadi kurung siku ini bukannya di sini ya maksudnya begitu kan? Benar ya? Iya, sir. Oke, okay, sorry, dengan siapa ini? Nggak muncul. Richard. Oh, dengan Richard ya. Nah, jadi kalau di C-Sharp, dia wajib di depan. C-Sharp wajib di depan. Kalau Java tidak masalah, mau di depan atau di belakang. Java nggak gitu masalah ya. Oke, okay, saya lanjut ya. Nah, jadi kita ke terminal atau konsol. Terminal atau konsol. Mungkin kayak mana sih nampak ya. Ini aja. Oke, okay, jadi saya panggil Java C untuk mengkompilasi. Sebentar, pastikan dulu folder sama. Pastikan dulu foldernya sama, buka file explorer-nya. Oke. Nah, jadi begitu saya buka file explorer, default-nya adalah user home, user home ya. Nah, jadi begitu saya buka terminal, ini foldernya juga user home, jadi aman. Ya, jadi saya contohnya saya ls ya. ls. Nah, itu dia, hello java, hello python ya, untuk java-nya dua kali ya. Ringin dulu lah. Oke, ya, jadi sekali lagi. Jadi Hello Java dan Hello Python dua-duanya ada di sini ya. Jadi bisa saya compile ya gitu ya. Jadi untuk pindah folder boleh cd gitu ya. Seperti command prompt biasa ya. Java C hello.java. Oh, H besar ya. Hello.java. Oke, okay. Tidak ada error ya. Oke, okay. Lalu java spasi hello. Oke, okay. Itu dia hasil programnya Hello World kan gitu ya. Nah, jadi kompilasi untuk yang konsol di Java tidak begitu sulit ya. Gunakan sembarangan text editor, lalu kompilasinya di command prompt-nya, di terminal ya. Kemudian apakah ada text editor bawaan si Java? Java, Linux ada. Yang bawaan adalah Nano. Nano. Ya. Nah, ini adalah text editor model-model zaman 80-an ya, tampilannya ya. Zaman 80-an. Seperti WordStar dia ya, tampilannya ya. Nah, tapi ini memang Nano ini memang basic banget ya. Basic banget. Oke, Ctrl X untuk keluar. Nah, bisa pakai text editor lainnya yang populer di Linux, misalnya
sudo apt-get install pin ya, kalau saya nggak salah ya. Kalau saya nggak salah, pin. Ah iya, pin ini adalah text editor third party yang populer untuk Linux ya. Nah, ini saya tambahkan. Ada juga gedit. Nah, jadi gedit ini merupakan bawaan yang sudah ada di Ubuntu, tapi tidak ada di Ubuntu dan yang lain-lain. Ubuntu, Kubuntu, Subuntu itu nggak ada. Jadi gedit itu diinstal terpisah ya. Nah, jadi kalau di Ubuntu sudah ada text editor yang namanya gedit. Oke, nah inilah ketik di sini. Oke, jadi fiturnya hanya ada open, kemudian ada save, kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau Anda terbiasa pakai VS Code, ya pakai VS Code aja, nggak apa-apa. VS Code itu ada Linux-nya juga kok, ya. Ada di versi Apple-nya juga, ya. Oke, jadi bagaimana dengan GCC? Nah, GCC ini yang repot, ya. Nah, sekarang kita coba bahasa C, ya. Hello World, ya. Oke, kita buat Hello World dengan bahasa C. Di sini kita tidak bisa pakai Jet, pakai Jet, nggak bisa pakai Clear Screen, ya. Nggak bisa pakai Konyo H, tidak ada. Ya, kita mulai dari Studio. IOStream ada, ya. IOStream ada. Jadi kalau Anda mau bersihkan layar, berarti Anda input lagi apa? IOStream ya. IOStream. Nggak pakai .h. Using namespace. Standar gitu ya. Kemudian int main. Lalu print. Hello world ya. Nah, jadi kalau mau bersihkan layar, Anda mungkin terbiasa sistem CLS. Jangan salah, ini Linux, bukan Windows ya. Sistem clear di sini. Untuk Linux dan Apple itu sistem clear ya. Karena ini perintahnya diambil dari Unix, Unix ya, sistem clear. Nah, jadi di bawahnya mungkin saya boleh, terserah Anda mau check out juga boleh. Hello world, gitu ya. Hello world. Ini tidak ada perintah get ya. Mungkin backslash n. Backslash n kalau Anda tempat itu kurung, itu bisa diganti dengan kecil-kecil n line. Lebih kecil n line-nya sama semua bahasa sih seperti itu. Simpan dengan nama misalnya apa ya? Hello C ya, hello.cpp. Oke, hello.cpp. Nah, menjalankannya gimana? Nah, ini si apa namanya? Si Visual VS Code ini sudah nanya mau install recommend extension nggak gitu ya? Nah, kalau mau silakan. Kalau nggak mau ya nggak usah ya. Tapi kan saya sudah punya GCC gitu ya. Nah, GCC itu kan bermain di konsol ya. Dia memang basic banget ya. Nah, jadi instalasi. Untuk jalankan program di GCC itu pertama kali kompilasi dulu ya dengan cara GCC hello.cpp ya. GCC itu untuk yang tidak ada kelas. Kalau yang ada kelas disarankan G++ ya, kalau yang ada kelas ya. Oke, kebetulan ternyata nggak ada kelasnya, meskipun extension cpp nggak apa-apa. GCC spasi hello.cpp minus output file itu menjadi hello.exe. Ah, jangan exe lah, exe itu kan spesifik DOS dan Windows ya. Nah, coba katakanlah ELF. ELF itu adalah format binary atau format bahasa mesin Linux yang di zaman dulu ya. Coba. Tapi itu hanya sebuah nama. Anda nggak mau pakai extension itu nggak apa-apa ya. ELF misalnya. Oke, ada error ya. IOStream namespace standard system clear. Bentar, kok ada error nih. Nggak dikasih tahu baris berapa ya. Oh, cout-nya nggak mau ya. Oke, kalau nggak apa-apa, kalau cout nggak mau, ya sudah, saya pakai printf. Saya pakai printf ya. Jadi printf, hello world, backslash n, sekali lagi, save, ke terminal, run lagi. Oke, ternyata masih error ya. Ini ada error ini. Kemarin baik-baik aja sih. Apa GCC saya yang salah ya? Oh, return null kali ya. Tapi ini hanya warning biasanya ya. Oke, masih error ya. Sudahlah, saya mungkin nggak pakai IOStream dulu. Oh, saya baru ingat. Kalau pakai IOStream dan using namespace standar, saya baru ingat. Bentar ya. Nah, kalau pakai using namespace standar dan IOStream, itu bukan pakai GCC. Pakai G++ ya. G++ hello.cpp minus o hello.els misalnya. Ya, ini baru lewat ya. Coba ls. Kita view filenya ya. Ada hello.elf, ada hello.cpp, ada hello class punya Java, ada hello Java, ada hello Python ya.
Nah, menjalankannya pakai titik slash. Untuk menjalankan executable di sini pakai titik slash ya. Hello titik el. Enter. Itulah dia hasilnya hello world yang sudah di clear script. Oke. Okay. Jadi seperti ini ya bahasa GCC-nya ya. Nah, kemudian kalau untuk apa namanya? Pokoknya yang udah berbasis G++, dia kompilasinya G++. Kalau yang masih tidak ada kelas, yang tidak ada EO stream, tidak ada using namespace standar, itu kompilasinya pakai GCC sudah bisa, ya sudah bisa. Oke, jadi itu si GCC ya. Kemudian yang mau saya tunjukkan yang terakhir, apa lagi tadi ya? Oh ya, watcomc gimana? Kalau watcomc ya, nah kalau watcomc ya kita coba ya. Nah, saya buka yang baru, atau ini saya save as menjadi hello, hello C. Hello C ya, sengaja ya, hello C. Oke, nah kalau watcom C mungkin ya saya kebetulan nggak, ini di zaman yang masih pakai SDGO, jadi ini pasti saya harus pakai printf. Ya, hello world, end. Nah, watcom C itu punya versi Windows, punya versi Linux, punya versi DOS, dan punya versi OS 2. Nah, saya buka filenya. Mungkin ada di other location. Ini di harddisk NTFS saya, di folder compiler, di folder watcom C. Nah, kebetulan tadi di Windows saya lupa mengkompilasi program ya. Lupa ya. Jadi, saya mengkompilasinya pakai bitmp. Jadi, di sini ada file batch watcomnt dan watcombat ya. Waktu NT ini, NT ini dia menggunakan binary foldernya NT khusus untuk Windows ya. Dan jadi watcomc bash ini juga sama. Ini menggunakan binway. Binway itu dia untuk DOS ya. Awalnya saya pikir itu Windows, rupanya bukan. Binway itu untuk DOS. Jadi binway untuk DOS, binp untuk OS2, binnt untuk Windows, binl untuk Linux. Nah, cuman untuk Linux ini saya mencoba beberapa kali di Linux yang modern ini, saya set environment seperti di sini, ya pakai perintah export menggantikan set ini, ternyata nggak berhasil, ya nggak tahu kenapa nggak berhasil, jadi saya akan pakai DOSBox. Jadi saya pakai DOSBox dan menggunakan versi DOS, ya. Jadi saya buat program di DOS, tapi jalankannya di Linux, ya. Jadi begini, Mounde sebagai media user slash apa ini PRG data MP3 ya, huruf besar kecil pengaruh ya, PRG data MP3 sudah berhasil mounting-nya. Kemudian apa lagi ya, saya simpan program di mana ini ya, mount lagi E ya, E sebagai home user gitu ya. Oke, jadi E itu tempat saya simpan program ya. Jadi ada Python tadi, ada Python, ada CPP, ada ELF dan lain-lain ya gitu ya. Nanti itu adalah si tempat folder compiler saya yang ada watcomc. Oke ya. Nah, jalankan setting environment batch-nya yaitu watcomc karena saya mau panggil WPP 386 nantinya ya. Ini nggak bisa dipanggil WCL 386 nggak bisa. WPP itu watcom++, WCC itu watcomc ya, watcomc compile. WCL itu adalah watcomc compile and link gitu ya. Oke, jadi untuk bisa dipanggil saya panggil file batch-nya watcomc enter. Watcomc titik batch. Oke. Nah, setelah ini saya bisa memanggil WCL 386 di mana-mana. Kan gitu ya. Oke, jadi saya ke drive dulu. Dir hello c. Sudah ada hello c-nya ya. Saya kompilasi ya. WCL 386 hello.c. Oke, okay, kompilasinya sukses. Saya panggil hello.exe, itulah hasilnya. Illegal command clear. Ya, itu dia, illegal command clear. Kenapa? Karena mana tadi folder kita? Ini ya. Hello C. Mana hello C-nya? Mana, Pak? Ini ya. Saya buka di sini. PS Code kan udah buka ya. Oke, okay, di sini bukan clear. Kalau di DOS, tapi CLS kan gitu ya. Oke lah, itu nggak usah lah kita pakai. Si watcomc punya kelebihan, dia memang, oke lah kita pakai CLS dulu ya. Si watcomc punya kelebihan, dia bisa pakai catch. Ya, di Linux ataupun dimanapun ya. Si watcomc punya kunio H ya. Oke, coba sekali lagi kita kompilasi di DOSBox, WCL, LOC.
sukses, saya panggil hello access. Oke, hello world, layarnya bersih ya. Nah, tetapi saya juga bisa kompilasi ke Linux ya, dengan cara misalnya WCL386-BCL=Linux. Kalau ke Windows ya, -BCL=NT kalau mau ke Windows ya. Nah, ini bin-bcl Linux pasti hello.c. Oke, kita enter. Oke ya. Nah, jadi Linux executable itu di-generate dengan file ELF ya, ketimpa dong file yang dari GCC tadi. Mana ya? Ya, ini ketimpa ini. Jadi ketimpa ya. Nah, jadi untuk menjalankannya, ya saya nggak bisa menjalankan dari DOS box ya, saya menjalankannya dari terminal. Jadi kompilasi program Linux dengan wargc di DOS atau di Windows, kita bisa menjalankannya di Linux dengan cara hello, titik, sorry, ELF tadi ya. Oke, hello world. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang ini saya nggak tahu kenapa muncul. Coba sebentar. Unio system, oh, system clear, saya lupa. Sistem clear. Sekali lagi, kali ini saya hapus. Kali ini saya hapus yang ini, hello ELF ini, yang tadi saya buat dari GCC, hapus dulu. Ya, sekarang saya ke DOSBox sekali lagi, kompilasi dengan target Linux, ya, sampai muncul hello ELF-nya kembali, ya, baru kita ke terminal lagi, jalankan hello ELF, tapi cara menjalankan di Linux-nya tidak bisa seperti itu. Titik slash hello ELF. Nah, di sini huruf besar kecil pengaruh. Ya, jadi kompilasi dari wargc menghasilkan huruf besar semua ya. Oke, kita ikuti. Titik slash hello ELF. Oke, oh, permission dina. Ah, ini dia yang saya maksud. Nah, jadi kadang-kadang kita buat program dari bukan GCC, non-GCC, ini sering terjadi. Permission denied, padahal ini executable. Jadi di Linux itu sering kadang ya kita buat dari aplikasi non-GCC, mau di-executable, dia harus pakai perintah chmod. Chmod plus x, jadikan executable si hello.elf. Ya, jadikan dia executable, baru kita bisa execute hello.elf, enter, itulah hasilnya. Hello world dan get ch. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin itu aja yang saya demo dulu, perkenalan aja di Linux ya. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Ada? Belum? Belum, Pak. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita tinggal bubar aja ya. Proyek UAS-nya udah mulai boleh dibuat. Nanti soal akan saya kirim ke Moodle dan tim juga ya. Mungkin duluan di tim. Moodle mungkin akan sesuai dengan jadwal minggu ujian ya. Oke, jadi sebelum kita tutup, kira-kira saya mau tahu opini Anda mengenai mata kuliah kita. Kalau dari saya sih, kenapa mata kuliah ini dibawakan di UPH? Karena targetnya adalah apapun device-nya, apapun platform-nya, apapun OS-nya, apapun bahasa programnya, apapun style bahasa programnya, mahasiswa informatika harus bisa membuat program dan bisa membuat software, bisa membuat produk software dan program, apapun platformnya, hardware-nya, device-nya, bahasa programnya, operating system-nya, style-nya. Jadi inilah tujuan daripada mata kuliah kita. Nah, jadi sebelum kita bubar, mungkin nah masukan dari Anda atau apakah Anda punya opini mengenai mata kuliah kita sebelum kita bubar? Ya, mungkin ada. Ada yang mau menyampaikan mungkin? Karena di term yang satu ini, sepertinya 19TI1 itu minatnya lebih berkurang dibandingkan dengan semester lalu. Sementara 19TI2 terbalik. Semester-semester lalu mereka agak lesu, grafika, analisis, gitu ya. Mereka lebih lesu. Malahan di semester ini mereka antusias, gitu ya. Saya nggak tahu kenapa ya, kok kali ini berkebalikan ya. Jadi saya sambil survei aja kira-kira untuk evaluasi diri juga kira-kira apa sih yang salah gitu ya, atau apakah ada masukan atau opini Anda gitu ya, kalau ada ya. Pak, menurut ya. Saya pelajaran ini lebih enak waktu offline Pak ketimbang online Pak. Benar sekali. Saya setuju. Itu saya sangat setuju ya. Tapi, aduh, gimana lah gitu ya. COVID-nya nggak siap-siap ya.
Jangankan ini, saya juga sebenarnya pingin kali grafika itu kita di kampus saya, pingin kali grafika itu di kampus saya, ingin ngajak mahasiswa bahkan sampai jam kuliahnya habis pun, saya bahkan pingin ngajak mahasiswa di luar mata kuliah, kita buat proyek yuk, buat proyek grafika yuk, kita buat game yuk, kita buat animasi yuk, dan lain-lain. Saya pingin kali seperti itu loh, tapi hal-hal seperti ini harus hanya bisa kita lakukan kalau kita tetap muka. Tapi maksudnya lebih mudah kita lakukan kalau tetap muka. Jadi kalau secara Zoom gini, saya di rumah ini juga terkendala karena anak-anak juga, anak saya juga sekolah online di mana harus saya tangani juga kan begitu ya dan lain-lain. Jadi sehingga banyak halangan. Jadi kalau anak saya di sekolah kan saya sudah bisa bersama mahasiswa kan begitu ya. Nah itulah dia kendala-kendala selama COVID ya, akan lebih baik memang benar kalau ini tetap muka. Ya saya setuju itu. Oke, yang lain mungkin? Belum? Kalau belum tinggal bubar ini kita ya. Enggak ada ya? Ya kalau kita tetap muka, kita Anda langsung bisa praktek gitu ya. Sir, ini salahnya di mana? Sir, ini supaya gini bisa gimana? Supaya ini bisa gimana? Saya suka yang seperti itu ya. Jadi kita masih ada interaksi sosial, tetapi karena COVID ini sangat menghambat interaksi sosial, di mana kalau kita tempat interaksi sosial ini berbahaya juga kan, karena virus itu juga berinteraksi sesama kita kan begitu ya, jadi ini serba salah juga ya. Nah gitu ya. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada mungkin saya bubar dulu ini. Ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin saya leave meeting ya. Daily meeting mungkin recordingnya ditunggu aja agak habis makan siang, nanti saya coba upload ya di YouTube aja lah kali ini ya. Oke, saya duluan ya. Oke, selamat pagi menjelang siang, saya leave meeting. Selamat belajar juga, selamat ujian ya. Siang Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.